Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Eno Glowing. Pemirsa, saat ini saya berada di halte bus Karet Sudirman dan saya akan menuju JPO Pinisi, di mana di sini merupakan JPO yang paling keren di Jakarta dan merupakan karya Bapak Anies Baswedan sewaktu menjabat gubernur. Sekarang kondisinya, infonya ada yang berubah, pemirsa. Kita coba mendekat, yuk ikuti Eno Glowing selengkapnya. Iya pemirsa, jadi JPO ini nampaknya seperti dari kejauhan tidak terawat seperti itu ya, namun sebetulnya bukan. Iya pemirsa, nampaknya JPO Pinisi sekarang sudah berubah dan kita saksikan seperti ditumbuhi rerimbunan semak belukar ya pemirsa, seperti di sebuah hutan. Dan ada apa sih sebetulnya, apakah ini karena terbengkalai atau kenapa? Kita coba cek, dan ternyata pemirsa ini merupakan bagian dari salah satu proyek iklan untuk sebuah film pemirsa, di mana dalam film Kingdom of the Planet of the Apes yang akan tayang di bioskop mulai 8 Mei lalu pemirsa. Ada yang berbeda di sini pemirsa, di sini merupakan JPO karya Bapak Anies Baswedan dan sekarang sedang dipermak untuk iklan sinema film ya, iklan film Kingdom of the Planet of the Apes. Dan jadinya seperti ini pemirsa. Jadi di JPO ini ibarat seperti hutan ya. Wow. Thank you.
Ya oke pemirsa, itu tadi informasi saya dari JPO Pinisi, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.